Polda Lampung melimpahkan berkas perkara atas 4 tersangka tindak pidana perdagangan orang terhadap 24 pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Keempat tersangka yakni Dwiki Wenilton warga Bekasi, Irsya Taufikurrahman warga Depok, dan Anggi Noviantari warga Bandung Jawa Barat, serta Linda Prihandayani warga Jakarta Timur. Berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 ini diserahkan ke Kejati Lampung bersama dengan barang bukti diantaranya 20 dokumen pembuat paspor, 9 lembar tiket pesawat, 1 unit mobil jenis minibus, serta ponsel genggam. Untuk 24 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat, dan mereka sudah dikembalikan ke tempatnya. Nah, saat ini setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, berkas perkara yang ditangani oleh Ditkrimum Polda Lampung telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Oleh karena itu, pada hari ini keempat tersangka dan barang bukti akan segera dilimpahkan kejaksaan. Sebelumnya diketahui, polisi berhasil mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang setelah melakukan penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Raja Basa Bandar Lampung. Rumah tersebut menampung 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Kini ke-24 korban sudah dipulangkan ke daerah asalnya, sementara keempat tersangka terancam pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.